Saudara Tamara Tiasmara membantah kabar adanya persekongkolan yang melibatkan dirinya dengan sang pacar YA untuk menutupi kematian sang putra Dante. Pihak Tamara mengaku tidak ingin mendahului kewenangan kepolisian dalam mengungkap kasus tewasnya Dante. Pengacara Tamara, Sandi Arifin, sebelumnya mengatakan tidak pernah terjadi kesepakatan antara Tamara dan juga YA terkait kematian Dante. Ia mengatakan kliennya baru mengetahui kondisi sang putra yang tewas di kolam renang saat korban sudah dibawa ke rumah sakit. Tamara juga mengatakan respon spontannya setelah itu melihat kondisi Dante di rumah sakit. Ia mengaku langsung menggigit tubuh anaknya agar bisa disadarkan. Sembari menangis, Tamara juga mengaku tidak gembar-gembor ke media karena ingin menunggu proses kepolisian. Tamara mengatakan tak pernah menutupi kasus kematian sang putra. Ia hanya berusaha menunggu fakta yang diungkap oleh kepolisian. Sembari terisak, Tamara mengaku tak menyangka pria yang dikenalnya 2 tahun tersebut justru tega menghabisi nyawa sang anak. Tamara saat ini menanti apa sebenarnya motif dari kekasihnya tersebut menenggelamkan Dante. Alhamdulillah, sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diem aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke, semua orang bilang aku diem. Tapi kan sekarang kan saya dia tahu, Mbak Dian yang tahu, Patricia yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai gitu ya. Kamu mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua. Bukan berarti aku tuh nutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Berarti itu pertama kalinya akan tambah rambut CCTV? Hari. Wah, semuanya juga lihat, jadi sama-sama lihat. Kak Tamara, akhirnya ini menyangka nggak sih kamu sosok teman dekat kamu yang dipercaya melakukan hal ini? Alhamdulillah, sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.